Bapak nggak coba menelpon Bilar, Pak, menanyakan gimana kondisi Bilar dengan adanya masalah ini gitu, Pak? Nggak, biasa-biasa aja katanya, nggak apa. Halo Seleptubers, balik lagi di Seleptub TV. Gimana kabarnya guys? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Gak lupa juga gue selalu tinggal kalian untuk subscribe agar Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload. Miris, bukan kali pertama kasus afiliator menyeret para Crazy Rich. Ya, seolah menolak lupa, sosok Indra Kents yang terkenal lewat media sosial terjerat kasus penipuan berkedok trading. Pasalnya, Doni Salmanan juga menjadi salah satu Crazy Rich yang kini menjadi incaran kepolisian. Pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Billar pun sempat dipanggil Mabes Polri lantaran kabar isi amplop pernikahan dari Doni Salmanan yang menuai kontroversi. Membuat Lesti Kejora tak bisa bernafas lega. Dan di sisi lain, hadiah pernikahan senilai 1 miliar rupiah pun juga dilacak kepolisian. Pernikahan aja, Pak. Ya kan itu kan masalahnya kan dikasih. Ya nggak tahu kita. Mana mungkin ditanya-tanya uang dari mana kesini. Iya. Tapi supportnya Bapak. Ya kayak mana, kayak namanya kan kita nggak tahu. Uang dari mana kan nggak tahu, ya kan? Iya Pak. Belum nggak tahu saya. Karena dia Miller kan di apa dia? Nggak di rumah dia, lain tempatnya. Atau mungkin Bapak telepon langsung ke Bilar menanyakan gitu, Pak? Belum. Oh, belum. Cuma dengar-dengar aja. Cuma dengar-dengar gitu aja. Ya, setelah orang tua dia, ya pastilah gimana pun mungkin kita cemas juga. Setelahnya kan. Gitu aja ya. Enggak, Bapak enggak coba menelpon Bilar, Pak, menanyakan gimana kondisi Bilar dengan adanya masalah ini gitu, Pak? Enggak, biasa-biasa aja katanya, enggak apa, orang memang apa udah apa ya. Seperti yang kita tahu, Doni Salmanan terkenal lewat akun media sosialnya berkat kontennya yang kerap memamerkan mobil mewah serta gaya OOTD yang ditaksir hingga harga selangit. Pria yang diketahui lulusan sekolah dasar ini merupakan afiliator yang dekat dengan beberapa selebritis tanah air. Dan hal ini juga yang membuat Doni Salmanan terkenal dengan gayanya yang terlihat mewah. Berikut potret Doni Salmanan lewat akun media sosialnya. Cobain suaranya, gue penasaran nih gaspolnya kayak gimana suaranya ya.
posisi lagi di netral dan nggak di jalanan ramai juga sih, jadi nggak terlalu ngeganggu orang. Coba ya. Gila guys, keren banget, sumpah. Ini juga banyak fitur-fiturnya, mungkin nantilah akan dijelasin. Ini peringatan untuk kita semua ya guys, agar lebih berwaspada dalam berbisnis dengan hasil yang menggiurkan. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan share juga videonya. Sampai jumpa!